Idol K-pop campur kopi dengan buah naga. Apa jadinya jika buah naga dipadukan dengan kopi? Seperti seorang personil band Korea Selatan The Rose, Du Jun yang mencoba mengikuti resep viral seorang wanita di TikTok. Momen percobaan itu idol K-pop bagikan melalui akun TikTok official.therose. Dalam video berdurasi 33 detik itu, Du Jun mengikuti setiap langkah yang dilakukan oleh wanita bule. Diberitakan suara.com, pertama ia memotong bagian atas buah naga dan menempelkan permen di bagian atasnya. Selanjutnya, ia menuangkan madu dan menghaluskan bagian dalam buah naga, juga menambahkan santan menggunakan benda mirip suntikan. Tak sampai di situ, Du Jun kemudian memberi kopi ke dalamnya dan mulai mencicipi minuman tersebut. Tanpa ia sangka, ternyata cita rasa kopi santan buah naga itu terasa sangat nikmat. Hal ini terlihat jelas pada ekspresinya ketika meminum minuman tersebut. Ia terlihat terkejut karena rasanya cukup di luar dugaan. Resep unik ini rupanya berhasil ia buat dengan hasil yang tak mengecewakan. Video ini lantas menarik banyak perhatian warganet. Beragam komentar memenuhi unggahan ini. Hingga Selasa 19 Juli 2022, video ini sudah ditonton sebanyak lebih dari 3 juta kali di TikTok.